Hey, oh, bro. Si Anasmi video call, gila. Mantul. Oh, langsung jumpa terus nih idola. Tak gabus kan? Tak apa. Tak tahu nak cakap apa. It's because my love for Malaysia, of course. My love for Malaysia, yeah. My love for Malaysia. Orang pun akan kata, oh, dia jual satu tapi dapat lima kan. Maybe they think this is a publicity thing, but no. Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dan lagi ya. Ini masih berita hangat lagi, masih berita viral lagi, yaitu tentang Derrick Gunn guys ya. Sebab banyak sekali yang, apa ya, kamera dunia ini menyoroti beliau ini guys ya, bahkan viral dan trending juga. Dan ini kita akan nonton guys ya, di mana ini Faisal Halim mengkotakkan janjinya gitu. Sebab kemarin kan kalau kita sudah reaction tuh, Faisal Halim nak menghadiahi motor guys. Jadi saya salut and respect. Nah inilah ya, contohnya ini gini. Ada seorang fans ya yang memang rela menjual harta bendanya dan membuang masa untuk datang langsung ke Qatar untuk support Harimau Malaya guys ya. Dan ini alhasil mendapatkan rezeki nomplok gitu ya guys ya. Dan ini yang terkejutnya lagi guys ya, itu bukan hanya satu motor aja. Kan luar biasa gitu guys ya. Inilah yang kita lihat nampak ya, perpaduan antara satu Malaysia ya ini gitu ya. Sebab yang kemarin kita ngomong itu salah ngomong guys ya, bangsa Cina gitu ya guys ya. So sorry banget guys ya. Jadi ini yang betul itu ialah rakyat Malaysia berketurunan Cina. Itu yang betul guys ya. So ini mimpi apa beliau gitu loh guys ya. Sebab mendapatkan motor dua loh cuy ya. Jadi seperti apa videonya, mari sama-sama kita akan saksikan guys ya. Oke guys, langsung aja ya ini. Oh, dijemput cuy. Nah ini beliau nih. Oh, ini Raden ya guys ya. So this one. Disambut macam artis cuy ya. Sebab viral banget nih ya. Oh ini di KLIA ya. Ini KLIA 2 guys ya. Betul lah, KLIA 1 kan? Berapa jam? 7 jam. 1 ke 2 guys, coba komen ya. Ini macam di 2 aja. Oke, itu aja ya. Ini sambutan first time ya, baru nyampe ini dari Gan. Dan ini disambut Raden Era guys ya. Dan ada lagi ya, tadi banyak krunya. Jadi lanjutkan guys ya, yang video kedua seperti apa. Jadi, oke, ini Raden. Ini siapa guys ya, kita tengok ya. Passion. Memang penghargaan lah ya. Oke. Oh, Modenas. Ini langsung disambut dengan motor baru. Present for you. Thank you, thank you. Oh, ulang tahunnya, guys. Happy birthday to you. Terharu banget nih, guys. Ulang tahunnya guys ya. Ternyata dia attitude juga baik ini guys. Bagus ya. Oh, daripada Modena sini mungkin. Matic ini guys. Terbaik Modena, gerak cepat ya. Oke guys, sayang sekali percakapan di sini tuh tidak jelas gitu ya. Kita akan gali lagi informasi apakah ini direktur Modenas atau gimana ya guys ya, daripada perusahaan Modenas. Kalau ini Raden kan Era guys ya, jadi mungkin kolaborasi atau seperti apa. Lanjut kita tengok lagi guys. This is our brother. Oke. Brother. Ini baru dengar ya. Ada orang daripada dia. Ada surprise ah. Oh, video call. Hey, oh, bro. Si Anasmi video call, gila. Oh, beruntung thank you, banget. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Oh, gila, man. Thank you so much, bro. Thank you so much. I really appreciate it. Yeah. Okay, si Anasmi, cuy. Okay, sorry. Ladies and gentlemen. Mantap. Mantap. Thank you.
Alright, you too bro, you too. Thank you so much. Yeah. Okay guys ya, tak sangka ya dapat video call dari Sihan Nazmi bro, yaitu penjaga gol yang menepis berkali-kali ya tendangan daripada Son guys. Luar biasa ya. Ini dapat motor baru lagi daripada brand Modenas guys ya. Karisma ini namanya guys ya. Keren banget ini. Sangat diapresiasi gitu ya. Luar biasa ya. Next kita tengok lagi guys. Oke, ini. Ini macam skuter ya. Matic guys ya. Mantul. Wih, IT itu baik banget nih ya. Derek seriously guys ya. Dia selalu macam nih dan macam nih. Respect aku guys. Itu dia keren. I don't think I will go back today. Sebab it's so big on impact. So, oh sorry. I will go to KL first. Okay, malam ni akan ke KL. And then maybe Wednesday, I don't know. Because my schedule is good. Derek kan dapat skuter karisma bener ya daripada Modenas guys. Ya Allah, aku suka nih attitude Derek kan ini guys. Dia selalu humble ya dan selalu mendudukkan kepala gitu ya. Kayak gini tuh gila men ya. Anak muda, jangan pandang rambutnya cuy ya. Jangan pandang rambutnya, jangan juga pandang bangsanya ya. Sebab ya ini keturunan Chinese. Sebab kemarin aku cakap itu tersalah guys ya. Bangsa Cina gitu ya. Padahal ini orang Malaysia keturunan Chinese. Itu yang betul kan guys ya. Sorry banget ya. Silahkan komen di bawah guys. Wih keren banget ya. Dapat Modenas Karisma Scooter. Wih, next kita tengok lagi guys. Ada apa lagi nih. Oke, ini Derek Gan terima motosikal daripada Faisal Halim. Oke, kemarin yang tadi itu ialah daripada Modenas langsung ya. Itu mungkin ya Modenas pengen lah mengapresiasi Derek Gan ini dan kolaborasi dengan Era. Saya pun kurang paham. Coba komen di bawah guys ya kalau kalian lebih paham ya. Kita tengok ini daripada Faisal Halim ini dikotakan janjinya gitu guys ya. Sebab memang Faisal Halim sudah mengeluarkan statement bahwa akan menghadiahi motor gitu. Seperti apa guys? Kita tengok ya. Hi. Good. I'm very good. Oh, dapat motor ini cuy. Keren, surprise gila. Mantap banget. Tuh, langsung jumpa terus nih idola. Tak apa. Tak tahu nak cakap apa. Duta daripada Belas. Inilah. Oh, Duta Belas. Saya pula awal saya dapat daripada Belas. Saya beli motor untuk awak. Happy birthday to you. Ternyata ulang tahunnya guys ya. Jadi luar biasa dapat kado terindah. Oh kan, attitude dia memang keren banget guys ya. Oke, ternyata dapat dari Blast ya. Mungkin Faisal Halim ini duta dari Blast guys ya. Tak tahu ya yang menghadiahkan ini kolaborasi antara Blast dengan Faisal Halim atau macam mana pun saya kurang paham ya, kurang pasti. Jadi komen di bawah guys ya. Inilah detik-detik di mana itu Derek Gan tidak tahu nak cakap apa guys. Sebab ya kita ini sebagai pengagum gitu ya, sebagai fans yang betul-betul ngefans banget. Bahkan waktu menjaringkan gol itu Derek Gan sampai menangis, itu menyentuh perasaan banget gitu loh guys ya. Oke, kita tengok lagi guys. Oke guys, di sini ada salah satu video yang dimana ini ialah diboncengkan gitu ya, dibonceng sama Derek Gan ini guys ya. Oke, Miki tunaikan janji hadiahkan motor LC V8 baru kedua kepada Derek Gan. Baru ya guys ya. Oke, pengorbanan yang berbaloi sebagai penyokong kuat Harimau Malaya, kami bangga dengan Anda. Seriously memang membuat bangga lah ya guys ya. Wah, ini digonceng lah cuy ya. Ternyata Miki ini badannya kecil-kecil, memang cabai rawit ya guys ya. Lihat-lihat nih, di belakang Derek Gan nampak kecil kan Miki. Tapi skill dia jangan ditanya lagi ya, luar biasa guys ya. Oke, next kita tengok lagi guys. Oke, hari ini diantar ke Keras. Oke, hari ini aku ada ambil satu moto. Oh, ini yang antar ya. Ke Keras. Ini moto dia yang aku nak hantar sekejap lagi. Ternyata di naik towing cuy. Jadi aku lagi jom kita naikkan motor. Okey kau. Okey. Cantik banget motornya cuy. Lihat nih ya. 135 LC guys ya, yang baru nih ya.
Bless kan, FH7, Faizal Halim 7 guys ya. Waduh keren, ternyata naik towing dibawa ke Ceras guys ya. Luar biasa. Keren loh ini loh motor ini ya. Yang kemarin yang dijual oleh Derek juga LC kan ya, 135 guys ya, bukan Waisuku ya guys ya. Oke, Bless FH7. Wah, keren banget sih ini menurut aku. Luar biasa, luar biasa. Rezeki yang tak terduga guys ya. Tak tahu, ini kan di luar jangkauan gitu ya, di luar pemikiran oleh Derek Gunn ya. Tiba-tiba dia mendapatkan hadiah gitu loh guys ya. Oke, diantar di sini ya. Penerima moto yang oke, penerima moto yang aku buat tadi, nak tahu siapa? Oke, guys. Oh, ini Derek Gunn ada di sini cuy, sudah ada ya. Jadi ngam-ngam sampai gitu ya. Nah, ini Faizal Halim, ini motornya. Keren banget. Lah guys, selalu buat kayak gini, jadi respect banget guys ya. Terbaiklah dia punya attitude ini Derek Gunn. Semoga bisa menginspirasi kita semua guys ya. Nih Faizal Halim naik motor dengan dia guys ya. Waduh waduh, keren banget, pokoknya keren banget guys ya. Tak sangka lah ya, sebab ini di luar pemikiran kita bahwa kita akan mendapatkan hadiah seperti ini gitu. Waktu dia menjual memang just untuk tambahan beliau ya, untuk dibawa ke Qatar gitu, untuk menonton support langsung Harimau Malaya guys. Tapi tak taunya menjadi viral, dan ini adalah rezeki beliau gitu loh guys ya. Sebab dia pun tak tahu ya, tak tahu ini akan terjadi gitu guys ya. Jadi itulah, sangat luar biasa guys. Kita tengok lagi videonya seperti apa guys. Oke, jap. Ini daripada M-Star ya, kita dengarkan dulu. Dia dapat viral lah masa saya dekat Qatar hari tu. And I plan, actually all the plan is around 1 year ago. And then masa tu kumpul lah sikit. Then dah masa dah nak tournament tu, I pun rasa tak cukup ni kan. And then I ambil the decision lah, jual my photo and put it on Facebook untuk jual. And for the first 3 weeks I think tak ada orang meminat lah untuk beli motor tu. And then 1 week sebelum the second match, my customer punya kawan, dia kata dia berminat, and then dia datang tengok motor lah apa semua, and then jadilah. So at the end dapat juga support sikit my Qatar trip. Harga tu bantu sikit, and then my total cost is of course not the total amount of the bike. I ada keluarkan dari poket sendiri juga. Apa yang membuatkan sehingga you sanggup menjual motor sekali untuk It's because my love for Malaysia, of course. My love for Malaysia, yeah. My love for Malaysia is more than my love for anything else. Yeah. Memang dari kecil dulu, I support tengok bola. So, kenal local football dari around time 2014 macam tu. With my cousin Roy, dia yang influence saya pergi, support local football and all. And then, memang previously, saya pun pernah pergi Hanoi, support Malaysia. Saya Suzuki Cup 2 kali. And all the yang home lah dekat Bukit Jalil, dekat Shah Alam, dekat mana lagi, Ceras Stadium, memang dari dulu support Malaysia. Memang support terus ya. You rasa berbaloi tak dengan Of course, 110%. If I were to do it again, I would. Sebab, yeah, like I told you, my love for Malaysia is number one. It's like that, yeah. It's number one, kalau yes. Kalau contohnya lah, ada tournament di luar negara. Yes, yes. Yang bukan lagi, apa gila guys ya, ternyata luar biasa guys ya. Dia bukan hanya di Qatar aja guys ya, bahkan sudah pergi ke Hanoi berapa kali untuk datang langsung menyokong Harimau Malaya. Luar biasa, respect. Keren banget guys, keren banget ya. Oke guys, tadi itu ialah part 1 ya guys. Kita tengok part 2 ini seperti apa guys. Jom kita tengok, bismillah. Motor dah tak ada. Maybe jual rumah ke. Jual rumah. I'm not sure. Because the next is Oman. And then I heard Oman is not a cheap country. It's more than what it costs in Qatar and maybe UAE ke Saudi ke. So I'm not sure yet. So sekarang ni I dengar cerita you dah dapat banyak offer. Ya, yeah, betul. Seperti kita baca online, ada jugalah, I think a few, maybe 3 or 4 groups or company yang nak offer. About the motorcycle, I will give an official statement soon. Because I don't think it's right to have so many. I mean, as in, maybe I don't know the words yet, but I tak perlukan lah so many kan. Nanti orang pun akan kata, oh, dia jual satu tapi dapat 5 kan. Maybe they think this is a publicity thing, but no. Gila. Bagus banget ini.
kepada orang yang memerlukan. Yes, one of the idea is like that. I nak do this with all the companies. So of course I'm going to accept it first, and then we'll see how it goes. You expect that yeah, you are to fire? No, of course not. But siapalah tak nak naik TV kan? Benar. I mean, before everything happened, I dyed my hair pun sebab nak stand out juga dalam TV kan. So I tell Roy's wife, which is my cousin-in-law, that masa game tu nanti tengoklah kan rekod dalam Astro ke apa kan. Mana tahu nanti muka tu keluar kan. Actually the second match keluar kejap. Oh, dah macam oh okay berbaloi lah kan. Tapi mana tahu, memang I tak sangka. And I don't even know, because as you can tell, I'm not even looking at the camera when you were shooting at me. So yeah, it's not that I want. Yeah. Okay guys, beliau memang tidak menyangka bahwa se-viral ini, bahkan banyak sekali yang offer nak bagi moto guys. Gila, keren banget ya. Jadi dia pun tahu diri, takkan jual satu moto dapat 5 moto gitu. Dia pun tak nak guys ya. Sebab itu dia ini pengen apa ya, lebih yang dibagi yang lebih memerlukan gitu. Jadi luar biasa guys ya. Inilah satu Malaysia namanya guys ya. Sebab perpaduan itu nyata gitu loh bro. Seriously, perpaduan itu nyata. Bahkan Modenas tadi pun kan ini guys ya, sarikat tempatan gitu ya, dan menghadiahkan motor gitu. Jadi luar biasa. Dan Faisal Halim pun support memang ya. Ya ini adalah salah satu penghargaan untuk ekor harimau Malaya, yaitu Ultras Malaya sendiri ya. Sebab Derigan ini ternyata bukan hanya sekali bro mengikuti harimau Malaya, bahkan di Hanoi, di banyak tempat tadi dia bilang pergi ke sana guys untuk datang dan support langsung. Inilah yang membuat kita respect and salut. Dia rela jual motornya, bahkan nanti jual rumah pun gak apa. Aduh, memang itu ya, penyokong sejati ya seperti ini guys ya. Dan ya ini rezeki dia gitu ya. Jadi banyak sekali berdatangan offer untuk membagikan motor kepada dia guys. Respect. Bahkan jual motor itu pun bukan langsung laku guys ya. Bahkan satu minggu kemudian ataupun lebih itu baru laku. Dan ya dia bilang tadi memang tidak cukup untuk ke Qatar, dan dia harus mengeluarkan kocek sendiri, dan itu untuk tambahan dia gitu ya, untuk sampai ke Qatar guys. Sebab ya Malaysia Qatar ini jauh banget, dan tiketnya juga pasti mahal gitu loh. Belum hotelnya lagi, belum makannya lagi. Dan itu aku apa ya guys ya, terharunya itu dia itu ikhlas gitu. Ikhlas, tidak apa ya, tidak segan-segan kehilangan harta benda demi menyokong harimau Malaya. Gila, inilah penyokong sejati guys ya, luar biasa. Dan sampai di KL langsung disambut. Memang padu teruk lah, Malaysia ini harmoni banget gitu loh guys ya, kalau kita nampak di video-video seperti ini. Memang terbaik guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan berikan komenan terbaik. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya guys. Peace, love, and respect from Indonesia. Maju bola Malaysia, maju bola Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum.